Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ade Bonsai Nursery. Selamat pagi, Om Swastu. Hari ini saya mau merapikan salah satu pohon jenis pohon soka yang hasil buruan kemarin, brother. Nah, ini pohon soka ini yang berbunga warna merah ini, sekarang hari ini kita mau rapikan sedikit-sedikit ya, brother ya. Dengan cara ini kita mau merapikan ini dulu nih. Tadi gini udah dikawat tapi amburadul, brother. Nah, ini bentuknya seperti apa kita juga nggak ngerti, brother. Nah, tuh sekarang bagaimana caranya kita akan bentuk dan langsung dikasih pot kali ya, brother ya. Ini ada satu berapa pohon ini. Nah, warna bunga soka ini berwarna merah seperti ini, brother. Dia warna merah seperti ini. Dia kalau kena panas full dia merahnya wow, keren banget, brother. Nah, ini kita ambil kita rapiin ya, brother ya. Nampak belakang nih. Nah, ini kita mau rapi sedikit sambil kita tekuk-tekuk ya, brother. Nah, ini dia. Ini dia akan kita mau rapikan semua. Dia modelnya kelam ini, brother. Dia punya model gaya kelam. Kelam. Suasana di pagi yang cerah ini kita sambil merapikan si warna bunga soka merah. Wow, keren banget, brother. Nah, tuh udah mulai kelihatan nampak. Ya, sambil kita tekuk-tekuk habis di wiring. Ini gimana caranya kita? Ayo. Wah. Nyari kekosongan-kekosongan ya, brother. Ini akan turun lagi kemari. Dia akan turun kemari, dia akan turun kemari. Ini dia. I'm sorry, brother. Nah, ini dia akan turun kemari. Ini rencana kita akan buat mahkota di sini. Nah, dia di sini dia. Dapatnya brother ya. Nah, kita akan jadi buat mahkota di sini. Dia modelnya kelam. Nah, ini dia nampak depan seperti ini, brother. Ini hasilnya seperti ini dia. Ini kita akan ulos ulur dan sambil kita catokin pelan-pelan ya, brother. Nah, ini mesti dicatok dan dibuang nih, brother. Pun harus dibuang, dicatok juga nih, brother. Pohon soka. Emang soka ini lama sekali dia punya batang besar ya, brother. Dia punya batang juga sebetulnya nggak terlalu keras ya. Dia bisa lama sekali dia punya pertumbuhan batang soka ini ya, brother. Nah, beberapa harus kita buang dia. Kita catok di sini ya, brother. Nah, di sini dia. Nah, ini hasilnya seperti ini. Dia rencana kita akan panjangin kemari, brother. Dia punya bergaya kelam ya. Nanti kita akan cabut dan kita kasih pot ya, brother. Sekarang sementara kita kasih pot plastik dulu. Nah, jadi seperti ini, brother. Nah, yang kedua, brother. Ini kita ada kelam juga. Kelam ini dia baru aja kita rapihin pelan-pelan. Dia punya rapinnya belum rapi. Di sini kita akan wiring nih, brother. Ini kita akan wiring. Ini hasil buruan kemarin ya, brother. Ya, sedikit-sedikit kita akan rapikan. Nah, dia udah. Sudah rapi. Sudah rapi. Nah, sekarang kita akan wiring pelan-pelan. Ini dia punya bergaya kelam. Pasti aslinya oke juga pastinya, brother. Pelan-pelan dari percabangan belakang dulu yang kita hajar ya, brother ya.
wiring dulu pelan-pelan. Sekarang kita wiring semua dulu, selesai kita wiring baru kita akan bentuknya, brother. Kita akan wiring satu persatu dulu ya, brother ya. Wiring semua percabangan-percabangannya, sedi wiring baru kita akan bentuk pelan-pelan, kita akan tekuk pelan-pelan. Sebelum kita tekuk, kita wiring dulu semua supaya dia nggak patah. Sudah oke semua, tinggal ada beberapa cabang yang harus dibuang, cabang bawah. Cabang bawah harus kita buang ya, brother ya. Kita akan wiring semua dulu, percabangan-percabangannya selesai kita wiring, baru kita akan bentuk, brother. Ini pohon soka yang berwarna bunga merah. Ini baru kita ngedasarin ya, kita dasarin percabangan-percabangan dulu, percabangan-percabangan ini kita dasarin ulang, dasarin pertama lagi, kan wiring semua, kita arahkan. Sudah mau nampak, tinggal cari kita kawat-kawat yang lebih kecil lagi untuk buat dia tekan wiring, brother. Di sini ada beberapa kawat kecil yang kita akan rapikan lagi, brother. Slow, brother. Karena barang ini baru kita arahkan ya, brother ya. Sementara kita memakai kawat warna putih dulu. Ini baru mengarahkan aja percabangan-percabangan ya, brother. Nanti dia akan rapi. Ini baru mengarahkan percabangan. Dia kalau takut dia telat juga kebesaran dia punya batang, nanti akan patahnya. Karena kita mulai dari kecil ini aja. Jadi batang kecil ini kita akan wiring.
Tinggal beberapa cabang lagi yang kita akan cari lagi. Sebentar, ditunggu. Dilihat-lihat, putar-putar, brother. Diputar-putar. Nah, itu dia. Masih kita akan cari lagi, diputar-putar, diputar-putar. Sekarang kita akan tekuk pelan-pelan ya brother ya. Kita akan tekuk pelan-pelan. Kita arahkan kemana tujuan dia akan dia tumbuh. Nah, di sini dia ada beberapa cabang juga yang harus. Nah, ini di sini kita akan tekuk kemari dia main di bawah sini. Nah, di sini dia. Dia. Sini. Kita rencananya nampak depan sana ya, brother. Ada percaya harus dibuang juga, harus dipakai. Juga kita akan wiring lagi. Masih tetap kita akan wiring ya. Lagi kita akan wiring cabang yang kecil ini ya brother. Jadi seperti ini dia. Ini tetap kita akan los lagi ya. Masih kita tetap akan los dia ini. Ini masih di los.
polos ya brother. Nah, dia hasilnya seperti ini brother. Dia baru aja kita dapat 2 pohon, 3 pohon yang bergaya-gaya seperti ini brother. Nah, ini loh hasilnya nih. Bentar ya brother. Ini hasil yang baru aja saya rapikan. Dia punya jenis soka berukuran small. Ini dia hasilnya. Dia hasilnya seperti ini. Nah, itu dia itu hasilnya. Dia berukuran small ya brother. Dia berukuran small. Nah, ini aja baru aja dia punya bunga warna kayak seperti ini. Nanti dia akan rimbun dengan sendirinya. Dia tinggal nungguin anak rantai cucu ranting, nanti akan kita wearing ulang. Ini akan kita wearing ulang nih, brother. Nah, bunganya seperti ini, brother. Ini yang baru aja kita rapikan juga. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Soka. Nah, ini dia. Baru aja kita rapikan, dia punya gaya semi menggantung ya, brother. Semi menggantung seperti ini dia. Dia soka berwarna merah. Ini semi menggantung. Sambil kita rapikan lagi. Ini juga ada beberapa cabang. Nah, harus kita buangin lagi. Biasa dia kalau sudah berbunga, wah keren banget brother. Bunga dia super keren. Dia kayak gini. Ini hasilnya brother. Ini warna bunga seperti ini merah. Oke brother. Terima kasih banyak brother. Hari ini saya baru aja merapikan salah satu jenis pohon soka berwarna bunga merah yang hasil buruan kemarin brother. Oke brother. Terima kasih banyak brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.